Live Timnas Indonesia U19 versus Meksiko, Turnamen Toulon 2022 Prancis. Perebutan tiket ke semifinal, dan kini Berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Kedua tim saat ini memiliki poin yang sama, yakni 3 poin. Namun Meksiko lebih unggul dalam perolehan jumlah gol dengan 2 gol, sedangkan Timnas Indonesia hanya mengoleksi 1 gol. Laga ini bisa menjadi penentu kelolosan kedua tim ke babak semifinal. Indonesia maupun Meksiko bisa saja lolos ke semifinal, bergantung pada hasil dari Venezuela. Jika Venezuela menang atas Ghana, maka peluang lolos Indonesia atau Meksiko makin tipis. Adapun Indonesia dan Meksiko sama-sama menang ketika menghadapi Ghana dan kalah ketika berhadapan dengan Venezuela. Dengan melihat rekam jejak tersebut, laga kemungkinan akan berlangsung sengit dan cenderung imbang. Sekuat timnas U19 Indonesia harus mengasah lini depannya lebih tajam lagi agar mampu menciptakan sebuah gol. Dalam dua laga sebelumnya, pasukan Zinedine Donstig selalu kesulitan di sepertiga akhir lapangan. Sang pemain yang mampu mencetak gol satu-satunya justru dari pemain belakang Raka Cahyana. Karena itu, Ronaldo Kuate dan rekan-rekannya harus lebih agresif lagi dalam melancarkan serangannya. Berikut perkiraan susunan pemain timnas Indonesia. Cahya Supriyadi, Raka Cahyana, Muhammad Ferrari, Ahmad Rusadi, Edgar Amping, Arkan Fikri, Dimas Juliono, Alfrianto Nico, Ronaldo Kuate, Reza Fahrezi, Hoki Caraka. Lalu bagaimana komentar kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!